تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa min maqayyidihi ayyashar al-aql daiman hatta yaqidahu wa la yaslam min sihrihi illa man syaa Allah. Di antara makar-makar tipu daya iblis setan adalah dia mensihir akal kita. Ya, hatta yaqidahu, hingga akal itu ya kita katakan tunduk dan terpola kepada apa yang dibisikkan oleh iblis tersebut. Dan tidak ada yang selamat dari sihirnya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat, ya kebatilan itu biasanya ditutupi dengan retorika yang menarik, kata-kata yang menarik. Seperti barang yang sebenarnya kualitasnya tidak ada, tapi ditutupi dengan apa? Dengan iklan dan lain sebagainya, seolah-olah itu adalah barang yang bagus, padahal semuanya adalah untuk menutupi keburukan-keburukan yang ada padanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tazyin ini adalah langkah yang pertama yang dilakukan oleh syaitan untuk mencapai langkah kedua. Ini namanya khutuwat. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh kami akan membuat indah yang buruk itu menjadi baik dalam pandangan mereka, kemudian setelah itu kami akan sesatkan mereka semua. Jadi ini langkah syaitan. Jadi syaitan sengaja membuka pintu-pintu itu supaya menjebaknya dari satu pintu keburukan. Ya, barulah ketika dia dapat momentum, anak Adam ini pun disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat sangat halus sekali, tidak terasa dan tidak terdeteksi, ya kecuali orang-orang yang berilmu, yang bisa membedakan mana waswas syaitan dan mana yang merupakan hidayah ilmu. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 39 ini, la uzayyinanna lahum fil ardi, di muka bumi ini akan kami bolak-balik semua realita, yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Dan itu yang kita lihat pada hari ini. Ya, ketika kita mendakwakan al-haq, ya maka pembela-pembela kebatilan itu yang menampakkan seolah al-haq ini adalah buruk, maka dibuatlah sebutan-sebutan yang buruk sehingga membuat orang lari darinya. Demikian pula sebaliknya, kebatilan mereka tutupi dengan apa? Dengan slogan-slogan yang seolah-olah manis dan indah. Ya, maka dikatakanlah akidah Asy'ariyah Maturidiyah sebagai akidah ahlu sunnah wal jamaah, padahal jauh panggang dari api. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, maka ini adalah makar syaitan. Dia datang kepada manusia melakukan tazyin dulu, baru setelah itu wal ughwiyannahum ajma'in. Setelah manusia itu terperangkap kepada tazyinnya, itu dia bisa merubah, membolak-balik hakikat yang ada, yang batil terlihat hak, yang hak terlihat batil, maka barulah kemudian syaitan melancarkan aksinya dan misinya, yaitu lahu walahu yannahum ajma'in. Kemudian setelah itu barulah kami sesatkan mereka semuanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi fatazinu awalan summa al-ighwa. Jadi syaitan melakukan langkah tazyin dulu, sesuatu yang baik dipandang buruk, yang buruk dipandang baik, kemudian baru setelah itu syaitan melakukan al-ihwa, penyesatan. Jadi merubah opini dulu, cara pandang, sikap, pemikiran, itu dulu diserang sama iblis, baru amalan. Maka ini juga bermanfaat bagi kita ketika kita mendakwahi manusia. Mana yang lebih penting, akidah atau perkara akidah atau amaliyah ibadah? Amaliyah ibadah atau akidah? Akidah.
Maka para nabi dan rasul dahulu mulai dari akidah, bukan dari ibadah muamalah, tapi dari akidah, meluruskan akidah manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena akidah inilah yang menjadi sasaran iblis. Bagaimana merubah ya, cara pandang manusia. Akidah yang benar ya, dianggap sebagai suatu yang salah ataupun batil. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.